guys. Balik lagi sama saya Kevin, marketing dari Gogo Mobilindo. Nah, kali ini saya enggak sendirian. Bersama teman saya. Yuk, keluar. Maunya ngadem terus dia. Nah. Oke. Okay. Kali ini kita ada mobil apa nih, Sat? Oke, okay, Bro. Aduh, maaf ya, Bro. Ini kita agak kesiangan nih, Bro ya. Langsung aja kita perkenalkan mobil yang akan kita bawa ini. Kita punya mobil dari Honda ya, Bro ya. Ini Honda CR-Z yang 1500 dan hybrid. Ini sudah menggunakan hybrid. Yes, benar. Matic 2013. Untuk maksudnya harganya, maksud aja. Hybrid nanti kita jelasin ke belakang nanti aja. Kita pembukaan dulu ya. Nanti akan kita jelasin juga. Oke, okay. Untuk harganya berapa, Sat? Harga mobil ini kita kasih 275 juta. Oh, ini terbalik ini. 275 juta nego di tempat. Itu harga cash. Okay. Dan untuk harga kreditnya 265 juta. Nah, jadi harga cash-nya 275, harga kreditnya 265 net. 265 net, ya. DP minimumnya berapa ini, Sat? Untuk DP minimumnya ini untuk area Jogja ya, Bro ya. Yeah. Area Jogja itu bisa DP 50 juta via BRI dengan angsuran 6.740.000. Okay. Itu selama 4 tahun. Dan ini pajaknya masih panjang ya? Masih panjang. Pajak, Bro, ini pajaknya kan bulan 6. Ini bulan 6, panjang atau mepet ini ya? Panjang. Kan sekarang bulan 6. Oke, okay ya. Panjang. Ini tanggal 1 ya. Iya. Waktunya gajian. Oke, okay, ini platnya juga W ya. W. W enak sekali ya, Bang. Kesan pertama apa nih, Bro, buat apa? Kalau kita lihat dari depan kan sporty nih. Sporty, oke. Okay. Sporty. Terus tapi ini kategori hatchback ya? Hatchback kan? Ya, hatchback. Nah, kalian mau mobil sport murah ya ini aja, dua pintu. Dua pintu. Ya, Bro, ini kan nopolnya W, nama perorangan atau nama PT? Perorangan. Perorangan ya. Jadi perorangan. Nama perorangan. Untuk pajaknya mungkin biar teman-teman tahu berapa? Pajaknya itu 5,7. 5,7 ya, 5,7. Masih worth it juga ya, masuk ya sesuai ya. Dengan kondisi mobil, bentuk mobil juga kan. Oke, mewah. Lihat mesinnya aja dulu, kita lihat mesin. Kondisi mesin. Jadi buat teman-teman, ini kan kita perdana ya, kita mencoba untuk berkolaborasi agar lebih enak, lebih nyaman, nggak bosenin. Nah, cuman ya ini pertama juga, jadi mohon jangan dibully. Tapi mohon dukungan aja. Jadi saya sama Mas Kevin lagi bikin model baru lah, biar nggak bosan lihatnya. Jadi kalau kita ngomongnya berantakan ya mohon dimaklumi ya, Bro ya. Ya ini sebenarnya dadakan ya. Dadakan ya, tadi request ya kan. Nah. Oke. Nah, ini mesinnya itu kan udah hybrid, jadi integrated motor assist. Nah, ini kan udah tersambung dengan baterai. Baterai mobil ini tuh ada di bagian belakang. Jadi semi elektrik gitu. Semi elektrik ya. Yes, benar. Itu berarti penggunaan baterai itu setelah jalan atau pas-pas gimana, Bro? Penggunaan baterai itu setelah kita pakai jalan, begitu kita ngerem dia ngecas. Oh, gitu. Mungkin nanti bisa canggih, di video ya. Ya, ini kurang lebihnya, Bro ya. Tapi kalau cara kita bikin video ini ataupun menjelaskan mobil ini kurang maksimal ataupun kurang sesuai dengan apa yang kalian tahu, ya mohon dimaafkan lagi. Ini kita lagi nyoba lagi aja, Bro ya, biar nggak bosan untuk lihatnya. Tapi pada intinya kan kita menawarkan mobil ini akan kita jual. Iya. Gitu ya. Kalau kita kan lebih prepare enggak, untuk jual, ya kan? Iya, bukan menjelaskan secara detail. Bukan review, tapi kita lebih ke promosi untuk kondisi stok mobil. Kita kondisi seperti apa akan yang kita jual seperti ini. Lihat kan dari kondisi mesin ini, kalau nggak salah buat ini kabel yang dari baterai. Oh, kan beda kan mobil lain, nggak ada kan bener. Yang nggak hybrid. Oke sih ya, ini perlu sambil kita belajar bareng-bareng, Bro ya. Mungkin nanti kita akan jelasin kekurangan dan kelebihan dari mobil ini. Oh ya, harus, Bro, harus, karena semua mobil nggak mungkin ada kelebihannya semua, apa ada kekurangannya. Kekurangannya pasti. Oke, lihat bagian mana lagi, Sat? Belakang. Mungkin sementara kita fokus di luarnya dulu aja ya kan. Dan ini kayak seperti kayak tadi yang kita bilang, untuk kondisi kayak headlamp sendiri kan masih oke ya, Bro ya. Masih oke. Ukuran 2013. Untuk mungkin ban sama velg gimana, Bro? Bannya ini ring 17 asli 215/45. Masih tebel ya bannya ya? Masih tebel sekali dan masih ini ban sekali. Itu ini ban baru, Bro, 2021, Bro. Dipastikan untuk ban sangat-sangat baru ya, sangat
tebel sekali. Itu masih ada bulu peri juga, bro. Kan? Ada kan? Ada, masih gondrong ya, bro, ya? Masih gondrong. Kalau dibilang merahnya, ini merah apa ya? Merah metalik, merah marun, merah tua, atau merah Ferrari mungkin? Atau apa, ya kan? Tapi yang pasti ini merah di hati ya, itu ya. Secara overall okay, gimana overall, Mas Kevin? Overall masih bagus sih, masih bagus. Terus, nah yang menang kan si RZ itu ada yang hybrid atau enggak nih yang bikin hybrid. Ini hybrid bro, jadi jangan salah membedain. Bukan tempelan loh ini. Bukan tempelan, karena di mesin juga nanti pengaruh juga. Ya. Ketika nyalain mesin juga nanti kan kelihatan. Kalau yang belum hybrid juga pasti ada suara-suara dinamo ya bro ya. Yes, kalau ini hampir-hampir enggak ada suaranya. Jadi kadang kita kalau yang terbiasa pakai yang biasa starter, pakai ini mungkin agak kaget loh ini kok nyala enggak ini, padahal udah nyala gitu ya bro. Ini wipernya unik ya. Wipernya wiper biasa kan belakang sini. Tapi di atas wiper ya. Di atas. Baru kali ini lihat wiper di atas bro. Wiper di atas ini tahun 2013 kilometernya itu masih rendah loh Sat. Kilometer tak tak dulu ya. 30 ribuan Sat. Kilometer 38 ribuan bro. Dan kelengkapan ribuan. Ini ada kunci serep. Iya. Cuman tidak ada service book sama manual booknya ya bro ya. Nah, ya itu termasuk kan dari kelengkapan namanya mobil second ya, nggak mungkin akan bagus semua, akan lengkap semuanya, pasti ada yang kurang-kurangnya. Nah, gitu ya bro ya. Belakang dulu nanti yang depan kita bahas. Oke. Dan mobil ini udah dilengkapi dengan kamera ya bro ya, ini tak tambahan ya bro ya, kamera parkir belakang ya. Terus ini ban serepnya, ban serep belum pernah turun Sat. Belum pernah loh. Belum ya, mungkin cara pakai juga ya tuh ban serepnya untuk sekelas mobil mewah ya. Iya. Masih kaleng bro. Nah, lucu ya. Ban serepnya aja masih tahunnya 12. Ya karena emang dia mundur setahun biasanya. Iya. Kalau ban itu. Nih masih ada garisnya. Ini kan jadi kalau ban sekarang-sekarang itu udah nggak ada bulu-bulunya tuh loh. Ya, oh. Tapi ini kaleng ya bro ya. Tapi asli kaleng, ya ini ya. Asli. Ya nggak apa sih. Posisi baterai itu ada di bawah ban ini. Jadi harus ngangkat ya. Kan nggak mungkin kita ngangkat. Mungkin. Itu kan orang Honda yang bisa. Ya ini kan kita membahas ya. Ataupun sedikit kita berbincang-bincang untuk kondisi mobil ini. Dan mobil ini mungkin diperuntukkan kan untuk 4 orang sebenarnya kan, karena ada 2 baris kan. Cuman setelah tadi kita nyoba yang belakang itu kayaknya kan kayak kasihan banget ya kan. Dia nggak bisa duduk gini bro, apalagi seukuran kita tadi Mas Kevin dengan tubuh segempal ini. Gempal. Tubuh lebih ke tinggi ini, kita ya, tinggi itu tinggi tadi kita ini kalau duduk depan nggak? Duduk emang nyaman, depan pas, tapi di belakang itu kita jadinya gini bro. Masa naik mobil apa ya, nak wong Jawa selonjoran itu loh bro. Iya. Nah, kan nggak enak kan, nggak nyaman. Jadi mungkin untuk, emang diperuntukkan untuk anak kecil juga nggak bisa. Ya bisa pun juga nggak terlalu luas juga sih bro. Iya benar. Karena emang ini difokuskan untuk 2 orang aja. Mungkin sebenarnya. Mungkin bisa dilihat dari sini. Ini. Nah ini bro. Nih. Jadi kameramen untuk bisa lihat dari sini nih. Mas kameraman, Mas Fadil. Nah ini kan mungkin tinggiku kan 170-an lebih kan. Nah posisi nyetirku segitu, belakangnya udah nggak ada. Nah, makanya itu. Bener. Ya ini bukan kekurangan, emang ini bawaan pabrikan. Oh, ya pabrikan. Mungkin pabrikan pun juga udah mungkin mengantisipasi. Ini difokuskan kan buat cuma buat 2 ya, orang. Buat 2 orang, atau yang ini buat tambahan buat antisipasi kalau mungkin emang harus ada penumpang lagi. Ya, atau mungkin masih buat punya barang-barang kayak atau ini buat anak kecil, itu juga bisa ya, bro ya. Sebenarnya semua mobil itu tergantung kita fungsinya aja sih, bro, ya kan? Iya, benar-benar. Kalau kita pakai mobil Innova kalau orangnya 12, 13 itu enggak muat juga kan. Tergantung kita kebutuhan kita ya, sebenarnya, bro. Ada set bisa sampai 20 orang tapi enggak duduk itu mobilnya. Pakai truk ya. Pakai truk. Dan untuk headlamp sendiri, ini stop lamp ya. Stopnya masih bening semuanya, masih bro bening ya. Semua. Enggak ngembun, enggak nguning, jadi masih oke semuanya. Gimana ya tahun segini dengan kilometer segitu? Ya wajar sih kan. Tergolong wajar. Rendah lah di bawah 100, bro. Nah, untuk rendah. Ban tadi ya semuanya baru, jadi masih pasti tebel, masih jangka pemakaian masih luar biasa panjangnya. Untuk velg bro, mungkin juga namanya mobil second tuh ada minusnya, itu seperti ini. Ya gores-gores sedikit lah. Gores wajar ya bro. Gores-gores wajar. Gores-gores wajar. Yang jelas kan bukan bekas tabrakan. Nah apa. Itu sih. Coba saat kalau kamu masuk ke belakang gimana saat? Ini apakah perlu saya coba bro? Mungkin nggak perlu saya coba aja. Teman-teman udah bisa membayangkan ya bagaimana sempitnya di belakang. Jadi ya. Ini masuknya lewat sini, lewat tombol ini nih bukanya. Tombol ini. Itu dari sini juga bisa bro, bawah juga bisa. Dari bawah juga bisa. Kalau yang dari sini mungkin difokuskan untuk yang belakang. Tapi kalau yang bawah juga bisa kok ini. Bisa maju mundur juga. Mungkin Mas Kevin mau mencoba di situ kah? Enggak, terima kasih. Oh iya. Susah keluar masuk. Susah.
langsung aja dalamnya, Sat. Oke, langsung mungkin sambil teman-teman lihat dalamnya ya, bagaimana kondisinya. Ini sih aksennya warna merah ya, jadi matching sama warna luar. Ini karpetnya, karpet juga udah diganti. Ini model apa, Bro? Karpetnya, Bro? Apa ya? Aku lupa ya modelnya. Kalau saya sih bilangnya model Indomie aja seperti ini kan. Lebih simpel aja, Bro. Ini head unitnya kayaknya udah gantian, Sat. Udah ganti ya itu ya? Model Android ya? Ini udah model. Bro, saya tak masuk, iya. Bro. Saya enggak kelihatan nih, Bro. Masa saya di belakang kameramen? Iya, ini modelnya udah Android ini. Ini saya pas di sini, Bro. Tapi lebih enak ya ini. Saya masuk sini ya. Ini ah ini pas posisinya. Nah, mungkin kelengkapan di dalam ini ada apa aja, Bro? Mungkin ya seperti mobil lain sih. Head unit ini, tapi yang ini udah gantian. Udah diganti ya, Android. Android. Udah diganti, terus yang lain kelengkapan ini. Oh, oh ini tasnya Mas Kevin. Cuman ada kondisernya aja. Ini kan USB. USB power outlet biasa. Ini ada safety stickernya ya, Bro ya, di sini di Honda. Ada. Terus kayak yang lain tombol-tombol fungsionalnya untuk mobil ini juga masih berfungsi dengan baik. Kalau nyalain mobil ini kan enak ya. Coba lihat, Bro. Langsung. Nah, ini Bro, ini sebenarnya enggak nyalanya tuh enggak seperti ya, karena ini hybrid ya, Bro ya, hybrid. Iya. Jadi halus banget ya, kayak enggak ada suara. Ya emang enggak ada dinamonya kan. Jadi kalau nah, mobil-mobil gitu lain kan tombolnya kan di sini semua ya. Hmm. Ini kan fokusnya samping dashboard, samping nah, dashboard. Nah, kalau ini fokusnya cuma di bagian drivernya ya, Bro ya. Jadi mau dibikin model apa nih? Ini normal ya, normal. Ini ada mau normal, sport sama ada eco. Sport, eco. Itu nanti cek aja ya, Bro ya, ada tombolnya juga. Sport lengkap. Ada eco, terus ini ada pedal shift. Pedal shift-nya. Terus ini apa, Bro? Mungkin dilengkapinnya dengan apa nih? Ada cruise control. Cruise control-nya juga ada lengkap. Cruise control, terus ini biasa buat menu. Terus ini buat multimedia. Multimedianya di situ ya, Bro. Ini walaupun udah diganti tapi tetap nyambung ya. Nah. Ya. Tetap nyambung. Kadang kan juga teman-teman kalau mau ganti ini diusahakan sama plus request sama dikonekin sama yang di setir. Kadang nih biasa gitu begitu diganti di sini kadang nggak konek sama yang di setir, Bro, gitu. Ya benar. Sama ini paling ada S plus. S plus itu bisa digunakan setelah kita jalan. Jadi kita jalan mau nyelip atau apa. Nah, kayak itu modenya ya. Biar lebih mantap lagi. Lebih untuk bertenang. Yang lain atasnya masih ataupun bawahnya masih bersih ya. Dan ini dilengkapi dengan kayaknya RB-nya banyak, Bro. Berapa RB-nya ini ya? Ini ada 4. Ada 4 RB. 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, belakang 2. Ya, sekelas mobil kecil lagi ini jadi safety-nya sangat luar biasa, Bro, ya, ya. Untuk bagian setir, Bro, ini masih kenceng nggak? Masih. Ini masih bawaan ya? Masih bawaan. Belum di cover, jadi masih kulit bawaan dari Hondanya. Ini cuma PRND. Oh, oh. Dan biasanya ada S. Mungkin S-nya langsung di S-nya sini ya? Langsung di sini. Oh, itu sport. Di sini, sport, normal. Dan kita di sini tidak membandingkan antara mobil yang lain-lain ya. Iya. Cuma kita fokus ke kondisinya ya, Bro ya. Iya. Jadi secara overall ini berapa persen dari 100 dari 10 sampai 100, Bro? Berapa persen? 95%. 95% sekelas mobil second ya, Bro ya. Karena apa? Kita sudah cek semuanya, mesin, interior, eksterior, kaki-kaki ya, Bro ya. Tinggal isi bensin. Tinggal isi bensin aja lah. Ini udah dipoles juga, Bro. Tinggal pakai. Isi bensin. Ya, isi ini kan bensin. Versi kita, Bro. Kalau teman-teman yang mungkin agak kurang mantep dengan apa yang kita sampaikan kan bisa langsung ke showroom cek mobilnya langsung bahkan test drive ya. Ya mungkin gitu aja dari kita. Oke, Mas Bro, Mas Dap, Mbak Bro, Mbak Dap, waduh, ini salam-salam buat semuanya, seluruh penikmat video ini atau seluruh viewer kita ya. Dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, semoga sehat selalu dan ditunggu kedatangannya kita ya. Sorry, kebalik, Bro, ditunggu kedatangan ke showroom kita gitu kan. Kalau Mas di luar kota, Mas beli segala macam bisa, nanti bisa. Tinggal hubungi nomor kita di bawah, video call barangnya gimana, nanti kita ada hasil inspeksinya ya, betul. Kita kirimin ini kondisi mobilnya, tinggal bayar kirim selesai. Jadi kalau ini nambah lagi ya, kita kasih lagi durasinya, Bro ya, mungkin buat teman-teman yang pada kondisi masih ada pandemi, COVID seperti ini, pandemi seperti ini, yang luar daerah ya. Katakanlah pembelian mobil cash ya, Bro ya. Untuk cash ya. Untuk cash, kalau kalian mungkin percaya sama kita dengan kepercayaan itu, kalian beli mobil secara cash, bayar lunas, langsung kita antar juga bisa. Cuman kalau ngantar mobil itu memang di luar kesepakatan ya, Bro. Yeah. Kita utamakan di serah terima di showroom. Kalaupun mungkin luar daerah bisa nggak, Bro? Bisa, tapi bisa nanti bang. Ada tambahan biaya karena tambahan kita pakai biaya. Driver lain gitu. Bisa pakai driver atau bisa towing. Ya, tinggal nanti harganya. Pilih aja mau yang mana. Ya, tapi kalau kita usahakan pinginnya ya di showroom karena ketemu langsung lebih enak ya, kan gitu, Bro. Bener. Tapi kalau yang mau percaya, bisa silaturahmi lah, Bro. Nggak cuman jual, nggak cuman beli mobil, tapi cari
dulur, golek dulur angel ya, bro. Yaudah, durasinya nanti kepanjangan. Oh iya, ini kita tambah-tambah terus. Yeah. Pokoknya kurang lebih seperti itu ya, bro ya. Jadi mohon maaf kalau ada salah kata atau kekurangan ya, dalam kita penyampaiannya, bro. Anda? Ya maklumin aja, bro. Ya. Lagi pertama. Jangan lupa ya, datang langsung ke showroom kita Gogo Mobilindo Jalan Kaliurang KM 8,5 Yogyakarta. Oke. Okay. Oh, dengan saya Kevin. Saya Satria, tapi bukan baca hitam. Okay. Langsung aja ya, nanti hubungi nomor kita di bawah. Dan jangan lupa komen, like, dan subscribe. Ya kan? Oke, okay. Thank you. Thank you, bye-bye. Sampai jumpa, selamat siang.